ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi itu yang saya sendiri bingung, mereka antri minyak. Dari sisi keekonomian, kita mengalami slowing down, penurunan. Tapi ketika tidak kocar kacir, kita masih bisa hidup. Saya lihat di pasar-pasar sekarang, akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi, itu yang saya sendiri bingung. Mereka antri minyak goreng, ini kan harus di research, why? Tentu dari sisi politik coba, belum apa-apa saja juga, aduh demo-demo. Saya tuh pikir anak sekarang ini ngerti apa enggak, Tonyo,